الله سبحانه وتعالى dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk bertaubat, bahkan ia memperbanyak istighfar. Dan kemudian ini faktor yang kedua, kita hari ini melihat bagaimana orang-orang yang pada awalnya sehat, artinya taubat itu bukan ya atau bukan hanya teruntuk bagi orang-orang yang sedang sakit atau mau meninggal dunia, tidak. Artinya apa? Alangkah mengagetkan kita orang-orang yang tadinya sehat tiba-tiba meninggal dunia. Ya, apatah lagi ketika ada musibah atau wabah COVID-19 ini. Nah, alangkah baiknya ya semua muslimin dan muslimat ya bertaubat kepada Allah senantiasa. Sebagaimana Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling mulia, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yang beliau dalam sabdanya mengatakan, ya wahai manusia, wahai manusia, inni ila astaghfirullah wa atubu ilaihi kulla yawmin mi'ata marrah. Bayangkan itu, wahai manusia, sesungguhnya saya beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, dan kemudian bertaubat kepadanya setiap hari 100 kali. Ini istighfarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang dijamin ya diampuni taubatnya, orang yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ah, begitu pun beliau ya bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah ya 100 kali. Ah, kita lebih aula, kita lebih layak. Dan itu ya sekiranya tepat sekali untuk kita bahas tentang taubat pada pertemuan kali ini. Semoga Allah mudahkan. Kemudian kita awali dengan membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tahrim. Ya, potongan ayatnya ya kita hafal. Yaitu ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang nasuha. Taubat yang semurni-murninya taubat. Lalu apa yang Allah berikan janjinya? Asa rabbukum an yukaffira ankum. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum. Ini yang pertama. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menutupi kesalahan-kesalahanmu. Alangkah butuhnya kita ya agar Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Yang kedua, Allah janjikan wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Yang kedua Allah janjikan yaitu apa? Dan memasukkanmu ke dalam surganya. Ya, lalu Allah sifati ya surganya dengan tajri min tahtiha al-anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yauma la yukhzi Allahu an-nabiyya walladziina aamanu ma'ah. Pada hari itu, hari kiamat nanti, pada hari ketika Allah tidak menghinakan ya para al-anbiya dan orang-orang mukmin. Ya, lalu mereka mengatakan nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim ya yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya, sedang cahaya mereka memancarkan di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa lagi Maha ya segala sesuatu, atas segala sesuatu. Surah At-Tahrim ayat yang ke-8. Lihat di awal ya, ketika Allah firmankan wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benar taubat. Nah, dari itu menarik sekali, kita akan bahas nanti insyaallah di antara ciri-ciri orang yang bertaubat atau